tipe ibu saat nyiapin MPSE? Tipe emak heboh dan riweh masak MPSE homemade di dapur. Tipe emak santai nyeduh bubur fortif. Loh, belum pada tahu. MPSE instan yang sudah difortifikasi itu aman banget loh. Justru gizinya tuh udah lengkap banget dan sesuai sama yang dibutuhkan anak kita. Contohnya nih, zat besi yang susah banget tercukupi dari makanan homemade. Itu tuh udah ada takarannya di MPSE Fortif. Bahkan BPOM tuh punya standar sendiri untuk MPSE pabrikan loh, yang tentunya beda dari standar makanan biasa. MPSE Fortif itu gak boleh mengandung gula dan garam yang tinggi, gak ada pengawet, dan MSG juga kayak yang ibu-ibu takuti selama ini. Nih bukti artikelnya. Puji Tuhan, anakku sekarang udah tumbuh sehat sesuai milestone-nya. Jadi ibu yang pilih Fortif itu gak berarti dia males loh. Justru dia lagi usaha agar anaknya dapetin gizi yang optimal sesuai pertumbuhannya. Semua ibu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi jangan termakan mitos-mitos dan jangan saling judge pilihan sama ibu ya.